Ibadah korban masih diteruskan hari ini. Ibu Pejabat Polis Bukit Aman menganjurkan program ibadah korban dan akikah bertempat di pekarangan Masjid Bukit Aman melibatkan 10 ekor lembu. Pegawai dan anggota polis bersama-sama menjayakan program kali ini. Sementara itu, di Bandar Tun Razak, 26 ekor lembu dikorbankan dan dagingnya disedekahkan kepada golongan tidak berkemampuan. Lebih 500 orang hadir pada program anjuran UMNO bahagian Bandar Tun Razak.